sejahtera Tuan, kami pasukan kadet bomba dan penyelamat Malaysia, negeri Selangor, Zon 1, Petaling Perdana, seramai 5 orang termasuk saya, siap setia untuk menjalani pertandingan inovasi secara atas talian Tuan. Terima kasih Tuan. Keluar! Baris! Baiklah, dalam video ini, kami akan membuat inovasi alat pemadam api. Alat pemadam api ini diinspirasikan daripada Party Pop. Alat alternatif ini sangat mudah untuk dibuat sebagai alat persediaan sekiranya berlaku kebakaran kecil atau pada peringkat awal. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat FEP atau dikenali sebagai Fire Extinguisher Popper ini adalah seperti bekas benda, getah yang tebal, bekas minuman yang telah dipotong, tali berukuran 50 cm, baking soda dan akhir sekali chopstick atau sebarang kayu yang bersesuaian. Sekarang kami akan teruskan dengan cara pembuatan FEP. Langkah yang pertama, masukkan tali sepanjang 50 cm dari bawah bekas yang telah ditebuk. Kemudian, ikatkan kayu pada tali bahagian bawah sebagai alat pemegang. Kemudian, masukkan tali dari bawah bekas minuman yang telah ditebuk. Seterusnya, gunakan satu getah dan pusing 3 kali untuk membuat loop. Masukkan tali menerusi loop tersebut dan masukkan tali menerusi lubang itu semula dan buat simpulan mati. Kemudian, masukkan chopstick menerusi lubang yang pertama sambil masukkan juga getah dan keluar semula menerusi lubang yang kedua. Dua getah yang di hujung akan dililit pada kayu di bahagian luar. Akhirnya, FEP kami siap untuk digunakan. Kami menggunakan baking soda sebagai alternatif untuk memadamkan api kerana baking soda ini membebaskan karbon dioksida yang mana boleh menghalang kadar oksigen pada api dan seterusnya akan memadamkan api tersebut. Kami masukkan FEP ini apabila berlakunya kebakaran kecil atau kebakaran pada peringkat awal. Ini akan menyebabkan mangsa muka akan berasa panik dan tidak dapat berfikir secara waras. Jadi mangsa dapat menggapai alat yang telah diciptakan sebentar tadi dan langsung menggunakan untuk memadamkan api. Seterusnya, kami akan menjelaskan tentang inovasi membuat sensor atau yang KSR ada pengusung dengan menggunakan bahan yang mudah didapati jika berada dalam situasi kecemasan. Bahan yang kami gunakan ini juga logik dan sesuai untuk jadikan pengusung. Untuk pengakalan tentang dan perempuan, bahan yang kami gunakan ialah ia batas kaya dan digunakan semasa aktiviti pembalan hutan. Contoh ada pembalan semua boleh menggunakan kayu buluh atau kayu yang panjang dan kuat sesuai dengan persekitaran dan situasi semasa. Bahan yang kedua ialah tiap kain atau yang tulis sebagai tiap. Seterusnya, kami akan menunjukkan cara pembuatan duct tape stretcher. Pertama, letakkan batang kayu yang ingin digunakan kanan dan kiri. Kosongkan di bahagian tengah dengan ukuran normal badan manusia. Jaraknya sedekat pada hujung batang kayu atas dan bawah. Jika tuan-tuan ingin menggunakan alternatif yang lebih mudah, tuan-tuan boleh memacatkan batang kayu pada tengah seperti yang ditunjukkan. Kedua, bahagikan batang kayu kepada 3 bahagian atas, tengah dan bawah. Lihatkan tip kain dengan tegang dan kuat. Langkah terakhir, lilitkan tip kain sebanyak 2 lilitan secara seragam atas hingga ke bawah. Akhirnya, duct tape stretcher kami sudah pun selesai. Stretcher atau alat pengusung ini dihasilkan apabila kita memasuki hutan. Jika ada mangsa yang tercedera atau tergelincir di hutan, tuan-tuan bolehlah menggunakan alat yang kami ciptakan sebentar tadi untuk mengangkat mangsa yang tercedera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tuan, kami pasukan kadet bomba dan penyelamat Malaysia, negeri Selangor, Zon 1, Petaling Perdana telah siap menjalani pertandingan inovasi